Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saat Budi kita bertemu kembali di ini podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi, menyangkut masalah pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting. Tetapi bagaimanapun yang perlu menjadi perhatian kita semua, tidak hanya pendidikan umum, ya, tetapi ada keseimbangan juga dengan pendidikan keagamaan. Dan ini penting sekali pada saat kita era globalisasi, era teknologi di mana anak-anak kita hari ini saja anak-anak usia dini ini sudah menggunakan handphone ya kan YouTube sudah bisa buka-buka ya termasuk anak saya cucu saya juga mudah klik-klik dan sebagainya nah disinilah kita perlunya anak ini betul-betul diberikan pendidikan selain pendidikan yang formal ya kan di sekolah tetapi di sisi lain juga pendidikan menyangkut masalah akhlak, menyangkut masalah pendidikan agama. Saat ini saya menghadirkan sahabat kami, Kang Nuki Anwar Sidik. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang warahmatullahi Nuki, wabarakatuh. terima kasih. Ya, Kang Nuki itu adalah ketua BKPMRI Kota Tasikmalaya yaitu Badan Komunikasi Pemuda Remaja, pemuda, remaja Masjid Indonesia Kota Tasikmalaya dan ini luar biasa kiprahnya dengan teman-teman para guru-guru, para ustad yang ada di TAAM TKA, TPA, TKA, termasuk IREMA sekarang kita ingin berdiskusi, kita sharing dan minimal juga masyarakat memahami sahabat-sahabat Budi begitu pentingnya sebuah pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal kaitannya apalagi menyangkut masalah akhlak gitu kan karena situasi hari ini kan kalau tidak dibentengi dari mulai keluarga lalu pendidikan di sekolah lalu di juga pendidikan keagamaan ini terlalu beresiko saat ini Kang Nuki terima kasih bisa datang di podcast Budi jadi kalau BKPMRI sendiri saya takut salah ini kan karena membawahinya cukup banyak. BKP kan. BKPRMI itu berdiri kapan kan mulainya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebanggaan dan satu keberkahan buat kami BKPRMI dan iya. saya sebaik ketua umum pada hari ini pada malam ini bisa hadir di ini podcast Budi. Alhamdulillah. Yang Pak Haji Budi ini menjadi inspirasi buat kami di BKPRMI terutama dalam rangka menjadikan diri ataupun organisasi adalah berkiprah untuk masyarakat. Ya. BKPRMI itu lahir pada tanggal 3 September 1977. Ya. Jadi sudah 44 tahun udah lama lebih. ya, udah ya, lama ya. 44 ya. tahun lebih BKPRMI berkiprah ya, ya. dan di kota Tasikmalaya itu wow. muncul atau berkembang sekitar tahun 90-an. 90-an, 90-an Dari mulai 91 itu TKA-TPA termasuk Betul. yang lainnya itu mulai berkembang, berkembang di kota ya. iya. kalau T TKA singkatan dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran Al TPA Taman Pendidikan Al-Quran Al ada lagi Taam itu apa itu? Taman Asuh Anak Muslim Taman, ada lagi yang baru sekarang saya dengar itu PAUDKU iya. Pendidikan Anak Usia Dini Al-Quran nah ini luar biasa Kang Nuki saya lihat begitu luar biasa ini Ya khususnya di kita kota Tasikmalaya apalagi Tasik ini dikenal dengan kota santri, kota pesantren. Yeah. Gerakan teman-teman dari BKPMRI itu saya lihat cukup masif sekali. Yeah. Ya, itu jumlah sekarang ya yang di BKPMRI ustadz-ustadz guru-guru ya para pendidik itu kan. Yeah. Itu berapa banyaknya Pak? Yeah. Sebelum saya mungkin menyampaikan bahwa guru berapa bahwa BKPRMI itu adalah organisasi kemasyarakatan, yeah. juga BKPRMI adalah organisasi kepemudaan, yang memiliki tujuh lembaga. Dimana? tujuh lembaga, tujuh lembaga. Ya, ya. satu SDM hmm. kemudian LPPTKA, ya. LPPK Sakina, hmm. kemudian LPPKM Kesehatan ya. Masyarakat, kemudian juga LPPEKOP, ya. kemudian juga Brigade Masjid dan ada LBHA lembaga oh. bantuan hukum dan advokasi. Ada juga. ya, ada banyak sekali nih, garapannya nih. Iya, nah. LBAPD SDM itu membawahi IREMA hmm. Remaja Masjid yeah. yang kita gerakan di Kota Sikmalaya Kegiatannya apa itu? Nah yaitu pengajian-pengajian IREMA Kemudian kita workshop IREMA hmm. Dalam rangka pada saat ini memang membentengi Pemuda-pemuda remaja yang berandalan bermotor dan yang lainnya ya kita upayakan meminimalisir itulah. Alhamdulillah. Akhirnya kita di LPPSDE Membentuklah dibentuk koordinator atau ketua irema dari mulai kelurahan, kecamatan Iyo. sampai tingkat kota. Dari kelurahan ada semua. Kelurahan ada iya. juga, termasuk BKPRMI juga sampai kelurahan. Oh. Gitu kan. Nah itu di LPPSD iya. yang mengurus tentang irema dan alhamdulillah kegiatan irema di Kota Tasik itu termasuk salah satu kelurahan yang di kecamatan Taman Sari, satu kali pengajian itu lebih dari 500 remaja masjid Remaja masjid ini? Remaja masjid nah, ini yang paling sulit kan pengajian itu biasanya munte ibu-ibu bapak-bapak Biasanya orang tua lah ya. Nah sekarang yang paling sulit kan ngedorong masuk anak muda, betul, remaja betul. gitu Alhamdulillah betul. dengan adanya Rema gitu kan betul. Lanjut yang lainnya apa Pak? Kemudian ada LPPTKA, LPPTKA. Yang Wahi, tadi PAUDKU hmm. Kemudian TKA, TPA, TKIA hmm. Kemudian Uh, Paudku itu memang model pendidikan baru, pendidikan formal di bawah pendidik, uh, kementerian agama. Hmm. Jadi, baru dari 90 lembaga itu baru 20 lembaga yang sudah punya NPSN, hmm. Jadi, sama formal itu, ya, ya. Ya. kemudian juga uh, ada SPS TAAM, itu hmm. di bawah LPPK Sakina. Ya, ya, ya. LPPK Sakina itu membawa SPS TAAM, itu di bawah Dinas Pendidikan. Hmm. Nah Sps taam itu dari mulai santri-santri yang mulai anak tiga tahun sampai enam tahun. Iya, iya, jadi, jadi ada beda-beda usia, kan? Contoh-contoh contoh taam itu di usia berapa? Tiga sampai enam tahun. Tiga sampai enam tahun. tahun. Lalu ada lagi TPA, itu kan T apa? PAUDKU berapa tahun itu? PAUDKU yaitu 4-6 tahun. Termasuk TPA, TKA? Kalau TPA itu uh, 7-12 tahun. 7-12 berarti sampai SMP? SD, eh, ya. SMP? SD SD, SD. SD ya? SD. SD, ya. SD ya. Kalau TKA itu usia uh, 12-15 tahun. SMP? Usia SMP. Oh, itu Quran kan? Iya. ya, ya Luar biasa ini. Hmm. Jadi banyak lembaga-lembaga di bawah BKM. Lalu kegiatan ini apa? tidak bentrok dengan pendidikan formal di TK SD SMP-nya. Jadwalnya waktunya. Gimana? Tidak e, kebetulan di daerah-daerah menyesuaikan juga. Ya. Kalau sebelum pandemi itu kan ada yang sekolah siang, ada sekolah pagi, sekolah agama, ya. Bernya balik gitu kan. Kalau dulu juga. sekolah agama gitu. Iya, ya. hmm. Kalau sekolah formalnya siang, maka menyesuaikan TPA-nya adalah pagi oh, gitu. jadi tidak ber, tidak terbentrok kan? Terbentrok beda, waktu, beda waktu, beda ya. waktu semua. Ya, betul. Nah, inilah mungkin sahabat-sahabat Budi sementara ini kan kita melihat kegiatan-kegiatan apalagi ada ada pesta atau ada namanya apa, -apa kegiatan yang rutin dilaksanakan itu yeah. saya jumlahnya cukup banyak sekali kegiatan apa yang ada festival anak soleh atau yeah. apa itu kegiatan apa itu biasanya nah, kalau di TKA TPA atau itu ada festival anak soleh hmm. nah, Alhamdulillah ini kita akan melaksanakan festival anak soleh juga tingkat nasional hmm. pada tanggal 24-27 Maret sekarang Besok, ya? ini Sementar ya sebentar lagi ya? ya ya yaitu di Palembang di Palembang nasional ya, itu tingkat nasional lalu diwakili oleh uh, Tasikmalaya atau Tasikmalaya salah satu di antaranya karena Tasikmalaya mampu mempertahankan juara umum lima kali berturut-turut nih lima kali berturut-turut berturut tingkat provinsi Jawa Barat Jawa Barat ya. ini festival anak soleh festival anak soleh Uh, yang dilombakan apa saja itu? Uh, peragaan sholat, tilawah, hmm. kemudian murotal Murotal Quran ya, Lomba ada Lomba ada Kemudian juga mewarnai anak uh. Kemudian menggambar usia TPA Kemudian tahfid Tahfid juga ada? Ada, kemudian nasid juga Nasir ada, juga ada? Ada cerdas cermat juga Lalu kalau orang tuanya dilibatkan nggak? Ada nggak? Ya, ada juga lomba orang tua Ada lomba dilibatkan? Ada lomba orang tua, oh yaitu iya. Orang tua sehari dengan orang tua gitu kan, bagaimana belajar dengan orang tua sehari itu. Oh, gitu. Luar biasa. Sahabat-sahabat gitu. Budi ini apresiasi lah ke teman-teman di BKPM dan seluruh jajaran karena jumlah apa tadi banyak kan TPA, TK, TKIA lalu yeah. juga ada PAUDKU ada Taam, Irema dan itu luar biasa. Di Jawa Barat, lima tahun berturut-turut. Eh, setiap ya. tahun nggak kegiatannya? Tiga kali sekali, tiga oh. tahun sekali. Tiga tahun sekali berarti selama lima belas tahun ya. kita jadi juara, juara berturut-turut. Ya. Wah, ini kalau berturut-turut lebih dari tiga saja kan? Mohon maaf ya, meshe sepak bola, ada berhasil tiga kali berturut-turut kan? Jadi piala tetap gitu kan? Ya, ya. Ini apresiasi dan bangga lah jujur saja, apalagi Tasik dengan identitas lah tasi iya. kota santri tasi kota pesantren ternyata salah satu pembuktiannya festival anak soleh iya. dan festival anak soleh ini sangat membantu sekali ya namanya orang tua dalam situasi hari ini kan betul, ekonomi betul. yang lagi persaingan yang begitu ketat baru belum memikirkan lain-lain ya hmm. pandemi yang sekarang covid jadi bagi-bagi tugas kadang-kadang kita tidak mampu jujur saja lah betul, saya betul, betul. saya sendiri kang nuki kan saya anak enam gitu kan, lalu ya sekarang alhamdulillah sudah udah yang paling kecil sudah di perguruan tinggi. Mm. Saya betul kalau anak masih SMP ya sampai SD SMP TK itu saya jujur saja nggak ada waktu saya ya kan. Mm. Makanya kadang-kadang karena waktu ya ikut pendidikan agama ya mm. TPA yang di dekat di sini, mm. termasuk subuh juga kita mendatangkan ustadz ajengan mm. ngaji Alquran ngaji kita bukan apa-apa karena kita anak-anak ini butuh gitu kan bagaimana membangun karakter ya akhlak apalagi Bagaimana kita ingin menghadirkan generasi sebagai umat Islam kan Bagaimana ingin menghadirkan generasi-generasi Qurani -generasi semacam ya. begitu apalagi ya. Tasik hmm. dengan bangga kota pesantren kota santri ya. Alhamdulillah beginilah sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat tidak nyata Sikmalaya seluruh Indonesia kehadiran BKPMRI yang tadi usia 40 tahun banyak yang tidak tahu kita kiprahnya hmm. kalau dulu hanya mendengar sekolah agama weh ya. Sekarang Mabeka PMRI dan lain sebagainya, dan mohon maaf Kang Nuki, saya lihat kalau festival anak soleh itu kan, atau ada pesta apa, itu bisa ribuan kan anak-anak ya. kita, dan kompak ini yang luar biasa. Karena memang kondisi kita mengetahui bagaimana pendidikan usia dini itu menjadi penting, ya. kan membangun karakter itu kan pada usia eh, lagi membentuk karakter itu tidak akan lupa kan, ya kalau hafalan-hafalan kan tingkat hafalannya. Tingkat ya. intelektual anak itu kan usia sekian itu hafalannya kuat melekat ya kan? Lalu jumlah ini nih, saya ingin tahu yang namanya tim ya, ini ya, pasukan ya. BKPM yang tadi masyarakat bergerak, walaupun ada bagi sebagian yang ada program apa non formalnya kan ya, ke betul. Kementerian Agama dan hmm. Kementerian Pendidikan, dari total jumlah itu berapa ribu kurang lebih? Total aja gitu kan? Uh, guru, Atau satu-satu ya. misalnya dari PAUDKU kurang ya, lebih berapa? Ya. Untuk guru PAUDKU oh. yaitu 412, ba kemudian 412, banyak guru sekali ini. TKA TPA 4097. 4997. 97. 97. Kemudian guru TAAM itu 858. Itu dari beberapa le lembaga pendidikan? Uh, kalau hampir tiap kelurahan ada? Ada, ada. Ada. Ada pasti ada. Tiap merata kelurahan, tiap kelurahan. Lurat ada lurata, semua. Ada. Iya. Jadi ya, total lebih dari lima ribu iya. ya. 5067. 5067. Kang iya. Nuki dari 5.067 itu bukan nggak ada yang ASN kan? Nggak ada yang ASN. Satu pun. Satu pun. Malahan honornya itu ya di angka 200.000, ribu, 100.000, ribu, ada yang 50.000 makan per per bulan itu. Ya Allah. Ya. Nah inilah Sahabat-sahabat Budi, ya termasuk ini. Mohon maaf lah, kita hari ini bertemu dengan Kang Nuki. Tadi kita mendengar bagaimana sepak terjang dengan nawaitunya ibadah. Ingin membangun karakter anak-anak kita, anak-anak bangsa, karena mereka adalah generasi-generasi penerus kita. Jangan situasi era globalisasi, era teknologi. Yang sebuah kenis saya tidak bisa hindari kan teknologi Betul. Televisi 24 jam Betul. Kalau dulu mohon maaf ya saya mengalami lah Saya Betul. masih semua juga mengalami kecil Betul. Ya dulu zaman kita televisi hanya turi aja TPRI Mulainya jam 5 sore uh -huh. paling tutup jam 11 Betul. Ya paling film, filmnya film apa? Si Unyil bilang kan uh -huh. Film baratnya paling anak anak rintin ya, Rintintin yang Betul. gitu uh -huh. Nggak ada kita Sekarang 24 jam lalu juga dari mana-mana kan dari luar negeri yang kadang-kadang tidak bisa kesensor ini yang begitu makanya harus ada keseimbangan nah itu. jujur saja lah pemerintah berterima kasih pasti termasuk kami mewakili masyarakat lah Kang Nuki saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya mudah-mudahan ini ada perhatian semua pihak ya termasuk dari pemerintah daerah termasuk dari masyarakat masyarakat jangan lupa tadi saya mendengar ya Allah gitu kan mereka begitu berjuang hampir tidak ada libur kan hanya Sab, minggu saja libur di Sabtu Minggu yeah. kali ya yeah. seperti sekolah kan yeah. hanya, hanya minggu aja minggu atau hari Jumat atau hari Jumat saja yeah. minggu saja juga tergantung daerah kan tergantung daerah. itu mohon maaf tadi honornya 100.000 yeah. sampai 60.000 50 50 juga ada, ada yang 50.000 50 juga, ada. juga ada. dan ini sahabat-sahabat Budi ini perlulah kita kepedulian kita ya kita akan merasakan bangga pada saat anak-anak kita sudah dewasa atau masuk SMP SMA itu dia punya ilmu pengetahuan yang formal ya hmm. pendidikan umum semua cerdas di sisi lain dia punya akhlak dan moral yang sangat baik Betul. kalau kita selaku umat Islam mohon maaf tanpa mengurangi hormat hormat yang lain selaku umat Islam bagaimana sekarang mendidik anak belajar mengaji saja Al Quran gitu kan orang tua kadang-kadang waktunya tidak cukup gitu kan dan mereka begitu hadir hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Hmm. Ini perlu apresiasi dari semua pihak lah. Bagaimana bukan mereka tidak pernah meminta, mereka juga tapi mereka bekerja dulu yeah. dengan penuh keikhlasan. Makanya kami bangga lima kali berturut-turut festival anak soleh. Yeah. Tiga tahun sekali digelar kan? Yeah. Berarti tiga ke lima belas tahun bayangkan. 15. Berarti dari tahun 2000 7. berapa? 2007, 2007, 2007 ya. 2007 sudah juara Provinsi Jawa Barat ya. ini pasti akan berbanding lurus. Ini mau tidak mau, ini akan berbanding lurus dengan nilai-nilai akhlak daripada generasi-generasi selanjutnya. Betul. Jadi, ini Kang Nuki, mungkin kita sebetulnya hadir pada malam ini karena... Saya tahu ada muker apa musyawarah nasional kan iya. di Palembang iya. dan mereka pun pergi ya kadang-kadang pergi sendiri dari mana saja kan luar biasa. Betul, betul. Saya pernah hadir lah waktu itu di mana hmm. setiap Banyar masin. Banyar masin dimanapun kita kegiatan saya selalu hadir. Betul, betul. Ya mohon maaf waktu saya aktif lah dulu betul. karena saya merasa apresiasi saya hanya bisa menghargai salah satunya saya ya. bisa hadir di tengah-tengah mereka. Karena mereka itu para pejuang ya, mm -hmm. para mujahid lah terus terangnya kalau bicara begitu mm -hmm. kan. Karena bagaimanapun mereka dengan keikhlasan tanpa melihat mohon maaf lah, tanpa melihat seleri istilahnya, mm -hmm. tanpa melihat upah termal honor Tapi lillah mudah mudahan ini kehadiran kita diskusi pada malam ini yang pertama kami mengapresiasi dan juga menyampaikan terima kasih mohon maaf saya mewakili masyarakat bapak ibu semua yang dengan segala kesibukannya siang dan malam lupa kita mendidik anak ternyata hadir di sini selain pesantren ya kan ada BKP Ada yang lagi yang lain gitu kan. Saya tahu ada selain BKP ada FKDT, Forum Diniyah takmilia ya, ya. Itu levelnya sekolah ya, e, ya. diniyah kan ada. Ini yang luar biasa yang kadang-kadang tidak pernah tahu masyarakat kita siapa mereka. Organisasi ini bergerak di bidang apa? Lalu selama ini operasional kegiatan organisasi kita baru tahu sekarang, hmm. ya kan? Ya, ya. Kang Nuki, mudah-mudahan ada sebuah apa ya harapan mungkin disampaikan ya. karena ini perlu kepedulian semua pihak. Ya kalau di daerah mungkin pemerintah daerah, wali kota, bupati. Hmm. Lalu kalau ada agniaknya juga bagaimana termasuk orang tua. Ya orang tua itu jangan sampai lupa. Kalau habis pulsa, wah orang tua teh udah rasanya tidak bisa hidup saja. Kalau ambil pul, habis pulsa bener. bener. Tapi kalau puntennya anggaplah putada ketip, seolah-olah iuran gitu kan ya. buat anak. Ini jangan sampai paling iuran berapa ya? Kalau ya. nggak besar lah gitu kan. Kadang-kadang ya. bisa, Mona bisa lupa kalau iuran. Betul. Tapi kalau pulsa, ini kang Nuki. Waduh, tolong mama, kemana nggak bisa kemana-mana seperti ada apa aja gitu kan kehabisan pulsa itu luar biasa sekarang. Betul, betul. Nah ini jangan sampai terjadi semacam ini. Ya, ya memang itu perlu silakan untuk komunikasi. Tapi ada hal yang sangat wujudan karena ini urusan tidak hanya urusan dunia. Ini nyakut menyakut masalah urusan akhirat juga. Betul. Kang Nuki, terima kasih bisa hadir dan tadi hmm. kita mendengar dan teman-teman Kang Nuki, para ustadz, para guru yang tersebar. Sekota Tasikmalaya Se-Indonesia ini iya. BKP Ameris Indonesia 40 tahun Saya apresiasi okay. Hormat kami Dari Tasikmalaya saja Kota Tasik Kota kecil Ada 5.067 Pengajar mm. Ustad Guru ngaji Yang luar biasa berjuang yeah. Dan ini Saya hanya ikut mendoakan Dan insya Allah kami ikut mendorong semua pihak yeah. Untuk ada kepedulian Lebih khusus Orang tua mm. Tadi jangan lupa Hari karena pulsa mah meni telat oke, okay, meni bisa nyarekan ke mana mana gitu hmm. kan? Nah, hari budak nitip ke sekolah rada pohok gitu <laughs> kan? Udah jangan sampai terjadi. Mungkin Kang Nuki hmm. ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada sahabat Budi dan masyarakat hmm. agar bagaimana BKPR ini tetap eksis. Siap. Hal ini harus penting. Saya jujur saja, Siap. jangan pernah menyerah. Siap. Apapun yang terjadi. Kalaupun hari ini secara duniawi ada hal tadi kurang tapi insyaallah mudah-mudahan barokah silakan Kang. Iya terima kasih ini sahabat ini podcast Budi yang luar biasa semuanya. Alhamdulillah kami di BKPRMI eh, terinspirasi juga luar biasa ini buat Pak Haji Budi ketika menjadi wali Kota selalu mensupport kita beliau ketika mulai anggaran pasi dari tingkat kelurahan, kecamatan juga Alhamdulillah ada. Kemudian itu bisa membantu dalam rangka uh, support juga buat semangatnya seluruh pengurus dan semangatnya seluruh ustadz-ustadz dalam uh, mengajar yeah. dan dalam melaksanakan event-event semacam Pestipa anak soleh. Yeah. Nah di tengah-tengah keterbatasan itu kemudian juga hadirnya. Pak Wali waktu itu di setiap event ke, Ketika ke Banjarmasin Hadir yeah. juga mensupport kami yeah. Nah kemudian juga Di Kesuka Bumi Pelabuhan Ratu Tingkat Provinsi Betul, saya Dengan hadir. semangat kami Dengan itu Support yang luar biasa Di tengah-tengah keterbatasan anggaran Dan yang lainnya Itu menjadi spirit yang paling utama Sehingga kami bisa mempertahankan itu Dan bukan hanya uh, Festival Anak Soleh saja Yang lima kali berturut-turut Iya, yeah, yeah. Kita SPS Taamnya ini empat huh? kali berturut-turut tingkat provinsi Jawa Barat. Luar di biasa, luar -sati biasa. satu Taam itu dengan juaranya, guru-gurunya, kemudian juga orang tuanya, orang, tua orang tuanya juga itu empat kali, empat kali di Indonesia dilaksanakan empat kali pesipa anak soleh. Hmm. Maka kota Tasik empat kali lah berturut-turut juara umum festival anak soleh jadi festival anak soleh, ada Gimana lagi Sakinah ada ya, masakinah. Taam ah. lima kali berturut, alhamdulillah luar biasa support dari semuanya dan juga masyarakat sekitar pada umumnya ini menjadi spirit bayi kami walaupun tadi guru TKATPA gajinya 50.000 100.000 nah <laughs> tapi menjadi spirit berkah jadi banyak yang guru-guru TKATPA uh -huh. itu punya motor. Alhamdulillah. Ya ganti baju juga dan Alhamdulillah. yang lain ini berkah. Berkah gitu, kan? berkah. Ya ketika perjuang dalam agama, insya Allah yakinlah, insya Allah ya, ya. itu yakin. Wamya takilah ya Allahumma roja wa yarzukum inai Amin. Nah itu insya Allah akan diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitannya ya. dan insya Allah akan diberikan rezeki yang tidak disangsangkan oleh Nah itu mungkin jadi harapan kepada seluruh warga masyarakat sahabat eh, ini podcast budi kepada semuanya yuk bersama-sama anak-anaknya masukkan ke taam, TKA, TPA TKA, PAUDKU dan juga usia remaja ayo gerakan remaja-remaja masjid untuk memakmurkan masjid dan ya. nah, juga perhatian-perhatian terhadap, perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan tentunya TKA, TPA juga ini mohon untuk lebih perhatiannya terhadap ustadz-ustada, karena yakin orang-orang yang tidak perhatian terhadap lembaga pendidikan agama, kata Allah dalam Al-Quran, "Waman a'arodo ang dikri, pahinanlahu dungka Waman sing sahaja ma'arodo yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau berimpak untuk keagamaan, tidak mau uh, memasukkan anaknya kepada lembaga pendidikan keagamaan, kemudian juga tidak mau mengembangkan kegiatan-kegiatan agama, lahu kata Allah itu. Maka sesungguhnya orang-orang yang demikian itu ma'i dongka disempitkan tuh kehidupannya. Walaupun Naudu dia orang minal. kaya, walaupun dia punya mobil, punya motor, tapi tidak perhatian terhadap keagamaan, ya, ma'i dongka disempitkan oleh Allah kehidupannya. Tapi begitu luar biasa, orang-orang tua TKA, TPA, ya walaupun gajihnya, lima ribu atau iurannya sepuluh ribu dua puluh ribu yeah. tapi diharapkan di beberapa daerah ada juga yeah. yang kadang-kadang ketika arisan dapat lima juta nih pak Ustadz ini buat guru-guru satu -guru juta gitu nah mudah-mudahan di daerah <laughs> lain pun seperti itu <laughs> gitu ya jadi ketika ketika tukang gorengan anaknya yeah. sekolah di tk al quran misalkan sekolah di tp al quran ketika jualan gorengan hari ini biasa dapat tiga puluh ribu dan misalkan hari ini dapat 50.000 alhamdulillah Pak Ustaz nih saya kebetulan hari ini dapat 50.000 ini 10.000 buat guru-guru coba kalau dikumpulkan dari berapa orang nanti sejahtera yeah. guru-guru TK yeah. mungkin mudah-mudahan uh, sejahtera dan berkah tentu amin. buat amin. amin 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 ya terima kasih Kang Nuki sahabat-sahabat yeah. sahabat Budi tadi yang disampaikan artinya saya merasa terenyuh lah mudah-mudahan Sharing informasi yang kita dengar pada hari ini mereka para pejuang-pejuang, pejuang-pejuang terus terang aja menyangkut masalah akhlak moral, seimbang kan urusan dunia dan urusan akhirat terus seimbang. Makanya harapan kami seluruh pihak termasuk pemerintah daerah baik tingkat kota, kabupaten termasuk juga pak gubernur untuk selalu memberikan support dukungan. Karena kalau kita bicara apapun, ujungnya kita harus mempersiapkan SDM. Apalah artinya? Mereka pintar, mereka cerdas, mereka luar biasa, tetapi mereka tidak punya akhlak yang mulia. Nah inilah yang menjadi harapan kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan, jangan lupa titipkan anak di pendidikan agama supaya ada keseimbangan, apalagi kita banyak waktu untuk mengurus gurus hal-hal lain, ya kan? Oke sehingga anak tidak terlupakan, terabaikan, mm -hmm. makanya ada BKPMRI dengan Ustadz ustadahnya yang luar biasa, mm -hmm. tanpa pamrih berangkat dengan keikhlasan dan saya selalu Betul. mendoakan, Betul. mudah mudahan, niat ikhlas, insya Allah Menjawab. ini berkah dari manapun termasuk pada malam ini yeah. saat ini kita bertemu, mudah mudahan kita semua termasuk diri saya yeah. diberikan taufik hidayah sehingga kita ingin sekali membantu ini di jalan yang baik untuk hmm. mensupport mereka sehingga BKPMI tetap eksis amin, dan amin. kita juga berharap tadi ya lu, apa semangat ini tidak pernah berhenti ada. ya kan? Insya Allah, insya Jadi Allah. kalau bahasa gayanya Mas Somas Go On. <laughs> ada tidak ada anggaran jalan aja terus. Amin. Rizki ma Insya Allah nuturken ya. yang luar biasa di BKPMI. Terima kasih teman-teman BKPMRI dimanapun berada khusus di misalnya kota Tasikan yeah. sudah terdata tadi hampir 5.067 yeah. dari mulai Taam dari mulai Pautgu TKA yeah. TPA TKA termasuk Irema yeah. apapun yang sudah dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat di BKPMRI yeah. Insya Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi semua yeah. dan tadi juga sama mudah-mudahan Allah memberikan risi dan kelapangan Amin. apa saja sehingga Hadirnya Meri ini terasa bermanfaat untuk semua. Amin, amin, ya. Kang Nuki terima kasih ya. terhadir pada saat ya. ini. Salam hormat bagi Siap. para pejuang-pejuang ya. di jalan Allah. Ya, ya. mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, ya. ya kan dipanjangkan umur dan diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita selalu mendorong bagaimana para lulusan. Dari BKPMRI, dari mulai seluruh tingkatan mereka menjadi anak-anak yang saleh saleha. Ya ucapan terima kasih ke eh, terakhir saya kami sampaikan sebagai penutup mungkin pertama ke pemerintah kota Simalila yeah. yang meneruskan juga pada hari ini Pak Muhammad Yusuf yang senantiasa memberikan kontribusi yeah. besar buat insentif ustadz-ustadz yeah. walaupun belum besar mudah-mudahan ke depan anggarannya lebih besar gitu Maik, ya naik walaupun di yeah. ribu saat ini per tahun 600 jadi, kan 600 ribu 600 ribu. per tahun belum naik lagi belum naik alhamdulillah harus ya, naik ke lagi nih bisa berkah lagi dan banyak anggarannya nantinya amin dan kemudian juga alhamdulillah dorongan dari semuanya bukan hanya itu terakhir ya. kami sampaikan termasuk Brigade masih di Kualitasik, termasuk juara nasional juga kemudian juga hal-hal yang lainnya ini berkat dorongan dan support dari semua pihak tentunya juga Kebersamaan dari ya. seluruh pengurus BKPRMI mulai tingkat kelurahan sampai tingkat kota yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin. Dan mungkin uh, terakhir Amin. kami sampaikan sebuah pantun. Waduh, ini. Ada ya. pantun ini. Kebojong. Ya. Balad Kang Emil. Ya. <laughs> Kebojong Bawa toa sambil podcast Haji Budi Mantan Wali Kota. BKPRMI Kota Sikmalaya haturkan doa. Buat Haji Budi Budiman dan seluruh sahabat, ini podcast Budi, sehat selalu dan sukses selalu. Ah. Terima kasih. <laughs> Terima kasih, Kak Duki. Luar biasa, pantun terakhir. Ini kelihatan juga balon Kang Emil ini luar biasa. <laughs> Terima kasih dan tadi juga pesan perhatian dari semua pihak termasuk juga dari pemerintah daerah ya, ya kan insyaallah lah. Dan doa kemudian. katanya karena besok ada pasi, pasi tingkat nasional di di Palembang. Palembang. Mudah-mudahan dari Tasikmalaya dengan mewakili Jawa Barat hmm. menjadi yang terbaik tingkat Amin. nasional. Amin. Ya. Demikian Amin. pertemuan dengan Kang Nuki, Ketua Umum PKPMBI Kota Sikmalaya, juga sahabat-sahabat Budi, kita berjumpa kembali di podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.